Halo semua, apa kabar? Kembali lagi dengan Berita Teknologi. Kali ini kami akan melakukan unboxing salah satu smartphone yang ditunggu-tunggu oleh penggemar gadget tanah air, yaitu Xiaomi Redmi 3. Pasti teman-teman semua telah mengetahui spesifikasi dari smartphone ini, bukan? Dan betul saja, tidak hanya memiliki spesifikasi yang baik, namun smartphone ini memiliki harga yang sangat menggiurkan. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang smartphone ini, mari kita lakukan unboxing untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam kotak smartphone ini. Dan ini dia, di bagian atas kita akan mendapati buku panduan manual dan kartu garansi dari distributor. Kemudian terdapat smartphone Xiaomi Redmi 3. Dan pada kesempatan kali ini kami mendapatkan Xiaomi Redmi 3 yang berwarna gold atau emas. Kemudian terdapat SIM ejector, lalu kemudian terdapat adaptor atau charger dengan kaki berbentuk pipih. Lalu kemudian terdapat kabel USB dan sudah tidak ada lagi. Kesan pertama saat memegang smartphone ini terasa ringan dan terasa lebih kokoh karena smartphone ini telah menggunakan bahan aluminium pada sisi belakang smartphone. Nah, langsung saja kita nyalakan smartphone Xiaomi Redmi 3 ini. Karena smartphone Xiaomi Redmi 3 ini yang kami dapatkan merupakan produk dari distributor BB1, maka ROM yang digunakan pada smartphone ini telah dimodifikasi oleh distributor. Dan ini dia tampilan antarmuka MIUI versi 7 dengan tema Ocean. Smartphone ini telah menjalankan MIUI Global versi 7.1 dengan berbasis Android Lollipop 5.1. Dan cukup sekian video unboxing untuk smartphone Xiaomi Redmi 3. Nantikan video review kami untuk smartphone Xiaomi Redmi 3 ini pada video berikutnya. Nah, yang pastinya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami hanya di Berita Teknologi untuk mendapatkan video-video menarik berikutnya dan tentunya untuk video review smartphone Xiaomi Redmi 3. Sampai jumpa.